Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk berlari, mengejar impian, cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan. Terkadang, kita terjebak dalam pola pikir bahwa semakin keras kita mengejar sesuatu, semakin dekat kita dengan tujuan. Namun, di balik usaha yang tak henti-hentinya, tersimpan rasa lelah, kekecewaan, dan kehilangan arah. Mungkin saatnya kita berhenti sejenak, melihat dari perspektif yang berbeda, dan mempertimbangkan untuk tidak selalu mengejar, melainkan mulai menarik apa yang kita inginkan. Mengejar sebuah paradigma yang menjerat. Saat kita mengejar sesuatu, secara tidak langsung kita mengakui bahwa hal tersebut jauh dari jangkauan kita. Mengejar seringkali diiringi oleh rasa takut. Takut kehilangan kesempatan, takut gagal, takut tidak dihargai. Kita berlari tanpa henti, berharap segalanya akan berubah jika kita lebih cepat, lebih kuat, dan lebih gigih. Namun, seringkali yang kita dapatkan hanyalah rasa kelelahan tanpa hasil yang memuaskan. Mengapa demikian? Karena dalam pengejaran, kita sering lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih alami dibandingkan dengan sekedar usaha keras. Daya tarik diri. Seseorang yang memaksakan sesuatu, seperti cinta atau keberhasilan, seringkali terlihat seperti sedang berperang dengan alam. Sebaliknya, seseorang yang menarik perhatian dan energi positif memiliki kekuatan yang tidak terduga. Mulai menarik, mengundang dengan kedamaian. Berhenti mengejar tidak berarti berhenti berusaha. Itu berarti mengubah pendekatan kita terhadap kehidupan. Mulailah menarik apa yang kita inginkan dengan cara yang lebih selaras dengan diri sendiri dan semesta. Ketika kita fokus pada pengembangan diri, menjadi versi terbaik dari diri kita, dan mengirimkan energi positif ke dunia, hal-hal yang kita inginkan seringkali datang secara alami. Bayangkan, seseorang yang berusaha keras untuk diterima oleh orang lain, berusaha untuk dicintai, atau berusaha untuk diakui di tempat kerja. Orang tersebut mungkin berhasil mencapai tujuannya sesaat, namun dalam prosesnya, mereka mengorbankan ketenangan batin dan keaslian diri. Sebaliknya, ketika seseorang fokus pada menjadi pribadi yang penuh cinta, bersyukur, dan berintegritas, cinta, pengakuan, dan kesuksesan datang dengan sendirinya. Inilah seni menarik. Bagaimana cara mulai menarik? Pertama, kenali diri sendiri. Langkah pertama untuk menarik hal-hal baik dalam hidup adalah menyadari betapa berharganya diri kita. Ini bukan tentang kesombongan, melainkan tentang menerima kenyataan bahwa setiap diri kita memiliki nilai unik dan tak tergantikan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita lupa akan nilai tersebut. Kita terjebak dalam membandingkan diri dengan orang lain, merasa tak cukup, dan akhirnya kehilangan pandangan tentang betapa berharganya kita sebagai individu. Padahal, pengakuan akan nilai diri adalah fokus untuk menarik cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan yang sejati. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, bakat yang berbeda, dan kelebihan yang berbeda. Namun, saat kita meragukan diri sendiri, atau membiarkan penilaian orang lain menentukan harga diri kita, kita menutup diri dari potensi sebenarnya yang kita miliki. Betapa sering kita merasa tidak cukup baik hanya karena kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Padahal, dunia ini membutuhkan keunikan kita. Dunia ini membutuhkan kehadiran kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita benar-benar memahami dan menerima bahwa diri kita berharga,
bukan karena penilaian orang lain, tetapi karena siapa kita. Kita mulai hidup dengan rasa percaya diri yang berbeda. Kita tak lagi mengejar cinta dengan rasa takut ditolak atau berusaha keras untuk diakui orang lain. Sebaliknya, kita menjadi magnet bagi hal-hal baik. Mengapa demikian? Karena kita memancarkan keyakinan bahwa kita pantas menerima cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan. Saat kita menghargai diri kita sendiri, kita menarik cinta yang tulus, bukan cinta yang datang dengan syarat. Kita menarik keberhasilan yang selaras dengan nilai-nilai kita, bukan kesuksesan semu yang hanya bertahan sebentar. Orang-orang akan melihat ketulusan dan kekuatan batin kita. Mereka akan tertarik kepada siapa kita sebenarnya, bukan pada siapa yang kita coba tunjukkan pada dunia. Mengakui nilai diri bukan berarti kita menutup mata terhadap kekurangan atau kesalahan. Justru, ini adalah langkah untuk menerima segala hal yang ada dalam diri kita, baik maupun buruk, dengan penuh kasih sayang. Ini tentang menyadari bahwa kita layak dicintai dan dihargai, meskipun kita tidak sempurna. Karena, pada akhirnya, kebahagiaan yang kita cari bukan kebahagiaan yang sempurna, tetapi kebahagiaan yang tulus. Dengan mengenali nilai diri, kita membuka ruang bagi cinta, kebahagiaan, dan kesempatan yang sejati. Kita berhenti mengejar sesuatu yang semu dan mulai menarik hal-hal yang benar-benar bermakna dalam hidup kita. Ketika kita hidup dengan keyakinan bahwa kita cukup berharga, dunia pun akan memantulkan keyakinan itu kepada diri kita. Inilah saatnya kita untuk menjadi magnet bagi semua hal baik yang layak kita dapatkan. Kedua, kembangkan energi positif. Magnet yang menarik kehidupan yang lebih baik. Energi yang kita pancarkan ke dunia adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita lakukan menciptakan getaran yang tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Energi positif adalah kekuatan yang tak terlihat, namun memiliki pengaruh besar dalam menarik hal-hal yang kita inginkan dalam hidup. Ketika kita dipenuhi oleh rasa syukur, cinta, ketenangan, dan pikiran positif, kita seperti sebuah magnet yang menarik hal-hal baik. Orang-orang akan merasakan kedamaian dan kehangatan dari diri kita, tanpa kita harus memaksakan atau mengejar perhatian mereka. Ini adalah kekuatan dari energi yang harmonis. Energi positif bekerja dengan cara yang lembut, tetapi sangat kuat. Seseorang yang memancarkan energi positif tidak perlu bersuara keras untuk didengar, karena kehadirannya sendiri sudah menciptakan pengaruh yang mendalam. Bayangkan seseorang yang selalu dipenuhi rasa syukur. Meskipun hidupnya mungkin tidak sempurna, ia selalu mampu melihat hal-hal kecil yang patut disyukuri. Setiap hari, ia mengirimkan pesan cinta dan apresiasi kepada semesta. Orang seperti ini, tanpa disadari, menarik lebih banyak kebaikan. Orang-orang senang berada di sekitarnya, karena ia memberikan rasa nyaman dan ketenangan. Cinta dan kebaikan datang kepadanya bukan karena ia mengejarnya, melainkan karena ia memancarkannya terlebih dahulu. Sebaliknya, jika kita dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, atau rasa kurang, energi yang kita pancarkan menjadi berat dan suram. Kita mungkin menginginkan cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan, tetapi justru rasa takut tidak mendapatkannya menjauhkan kita dari hal-hal tersebut. Orang-orang bisa merasakan ketegangan itu, dan tanpa disadari, mereka mundur atau merasa tidak nyaman. Energi negatif ini menciptakan penghalang antara kita dan apa yang sebenarnya kita inginkan. Mengembangkan energi positif adalah tentang memfokuskan pikiran dan hati pada hal-hal yang mendukung pertumbuhan, kebahagiaan, dan cinta. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan selalu berlatih rasa syukur
Ketika kita bersyukur, kita tidak memberi ruang bagi pikiran negatif untuk berkembang. Rasa syukur menciptakan pergeseran dalam cara kita melihat dunia. Bahkan dalam situasi sulit, rasa syukur membantu kita tetap fokus pada kebaikan yang masih ada. Selain rasa syukur, penting juga untuk menjaga ketenangan batin. Ketika pikiran kita tenang, energi kita menjadi lebih stabil dan kuat. Ketenangan batin adalah fondasi dari energi positif yang tidak terguncang oleh keadaan luar. Orang yang memiliki ketenangan batin tidak mudah terpengaruh oleh peristiwa negatif di luar dirinya. Mereka tetap memancarkan cinta, kedamaian, dan kebaikan, bahkan ketika situasi di sekitarnya sulit. Cinta juga adalah energi yang sangat kuat, bukan hanya cinta romantis, tetapi cinta terhadap kehidupan, sesama, dan diri sendiri. Ketika kita mencintai diri sendiri dan kehidupan ini dengan tulus, energi itu menyebar ke segala arah. Orang-orang akan merasakan cinta itu, dan mereka akan tertarik mendekat, karena cinta adalah energi yang universal. Namun, mengembangkan energi positif bukan berarti kita harus selalu berpura-pura bahagia atau menekan emosi negatif. Itu berarti kita belajar untuk menghadapi setiap emosi dengan bijaksana, tanpa memberikan emosi negatif yang mendominasi. Ketika kita merasakan ketakutan atau kecemasan, kita menerimanya dengan lembut, namun tidak membiarkannya tinggal terlalu lama. Sebaliknya, kita memilih untuk berfokus pada hal-hal yang bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Jadi, mulailah mengembangkan energi positif dengan lebih banyak bersyukur, mencintai, dan menjaga ketenangan batin. Ketika kita hidup dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kedamaian, dunia ini akan merespon dengan cara yang tak terduga. Kita tidak perlu mengejar kebahagiaan atau cinta. Mereka akan datang dengan sendirinya, karena mereka telah tertarik oleh energi positif yang kita pancarkan. Ketiga, fokus pada diri sendiri. Jalan menuju kebahagiaan sejati. Seringkali, dalam perjalanan hidup kita, kita terlalu terpaku pada tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Kita berlari mengejar impian, keinginan, atau bahkan pengakuan dari orang lain, hingga kita lupa untuk merawat diri kita sendiri. Dalam obsesi untuk mencapai sesuatu di luar diri, kita kehilangan momen berharga yang ada di dalam diri kita. Padahal, kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak datang dari seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi dari bagaimana kita menjalani prosesnya. Fokus pada diri sendiri bukan berarti menjadi egois atau membandingkan orang lain, melainkan tentang memberi perhatian penuh kepada pertumbuhan dan kesejahteraan diri. Ini adalah tentang memahami bahwa diri kita juga layak mendapatkan cinta, perhatian, dan waktu yang kita berikan untuk hal-hal lain di luar dari diri kita. Ketika kita fokus pada diri sendiri, kita menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Daripada terobsesi pada hasil akhir, mulailah menikmati proses perjalanan hidup. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memperbaiki diri, sekecil apapun itu, miliki nilai yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa melihat hasilnya langsung, tetapi dengan ketekunan dan kesabaran, setiap usaha kecil akan membawa perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Saat kita memperbaiki diri, baik secara mental, emosional, maupun fisik, kita mulai merasa lebih damai dan bahagia dengan siapa diri kita. Kebahagiaan yang sejati bukanlah sesuatu yang harus kita kejar. Itu adalah sesuatu yang kita ciptakan dari dalam. Ketika kita fokus pada diri sendiri, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada pencapaian eksternal. Kebahagiaan lahir dari perasaan damai dengan siapa kita sebenarnya, menerima kekurangan kita, dan merayakan kekuatan kita. Kebahagiaan datang dari rasa syukur atas setiap hal kecil dalam hidup kita, bukan dari pencapaian sesuatu yang lebih besar
dan spektakuler. Fokus pada diri sendiri juga berarti memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak ada gunanya membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena setiap orang memiliki ritme dan tujuan yang berbeda. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita akan merasa lebih ringan dan lebih bebas untuk menjadi diri kita sendiri. Kita tidak lagi merasa terburu-buru untuk mencapai sesuatu hanya karena orang lain sudah mencapainya terlebih dahulu. Dengan mencintai dan merawat diri sendiri, kita menciptakan ruang untuk hal-hal baik datang dalam hidup kita. Kita tidak perlu berusaha keras untuk menarik kebahagiaan dari luar, karena kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah bahagia dengan siapa diri kita. Saat kita mencintai diri kita sendiri, kita memancarkan energi positif yang kuat, dan dunia di sekitar kita akan merespon dengan cara yang indah. Ketika kita fokus pada pengembangan diri, kita juga menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kita lebih mampu memahami diri sendiri, dan dari situ, kita juga lebih mampu memahami orang lain. Kita belajar untuk memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan masa lalu, dan ini memberi kita kemampuan untuk memaafkan orang lain dengan lebih mudah. Fokus pada diri sendiri bukan berarti mengabaikan orang lain, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih penuh, sehingga kita bisa memberi lebih banyak kepada dunia. Jadi, mulailah perjalanan ini dengan penuh cinta dan kelembutan. Jangan terburu-buru atau terlalu keras pada diri sendiri. Berikan diri Anda ruang untuk berkembang, untuk memahami kesalahan, dan untuk belajar. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bijaksana. Ketika kita bahagia dengan diri kita sendiri, kita tidak hanya menarik kebahagiaan dari luar, tetapi kita juga menyebarkan kebahagiaan kepada semua orang di sekitar kita. Inilah kekuatan fokus pada diri kita sendiri. Kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Keempat, percaya pada proses alam semesta, membiarkan kehidupan mengalir dengan harmonis. Seringkali dalam perjalanan hidup, kita memiliki keinginan, mimpi, dan harapan yang ingin segera terwujud. Kita berjuang, berusaha keras, dan terkadang bahkan memaksakan diri untuk meraih apa yang kita inginkan. Namun, ada saat-saat ketika apa yang kita impikan tidak segera datang, dan kita mulai merasa frustasi dan putus asa, padahal ini adalah bagian alami dari perjalanan hidup, bagian dari proses yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Percaya pada proses alam semesta bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha, tetapi belajar untuk melepaskan keterikatan pada hasil dan waktu. Ada kebijaksanaan mendalam dalam mengakui bahwa kita tidak selalu tahu kapan dan bagaimana hal-hal akan terjadi. Terkadang, alam semesta punya rencana yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan bagian kita adalah bersabar, percaya, dan terus melangkah dengan hati yang tenang. Proses ini tidak hanya mengajarkan kita untuk bersabar, tetapi juga untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Seringkali, ketika kita terlalu fokus mengejar sesuatu dengan penuh ambisi, kita tidak menyadari bahwa energi yang kita pancarkan adalah energi ketakutan atau kecemasan. Kita takut kehilangan kesempatan, takut tidak mencapai impian, atau takut gagal. Energi ketakutan ini justru menciptakan jarak antara kita dan apa yang kita inginkan. Namun, ketika kita melepaskan kendali dan mempercayai bahwa segala sesuatu akan datang pada waktu yang tepat, kita memberikan ruang bagi alam semesta untuk bekerja. Kita membiarkan keajaiban terjadi secara alami tanpa tekanan atau paksaan. Keyakinan pada proses alam semesta juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda dan kesempatan yang mungkin awalnya tidak kita sadari.
Ketika kita terlalu fokus pada satu cara untuk mencapai tujuan, kita mungkin melewatkan banyak peluang lain yang lebih baik. Semesta selalu memberikan petunjuk, entah melalui kejadian yang tak terduga, pertemuan yang tak disangka, atau inspirasi yang muncul di saat kita tidak menduganya. Ketika kita melepaskan kendali dan membuka diri, kita menjadi lebih selaras dengan arus kehidupan, dan kita lebih mampu melihat keindahan dari setiap langkah yang kita ambil. Terkadang, apa yang kita inginkan mungkin tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan, tetapi itu tidak berarti kita tidak mendapatkannya. Mungkin kita memimpikan satu jenis kebahagiaan, tapi yang datang adalah kebahagiaan yang lebih besar atau lebih bermakna daripada yang kita kira. Semesta selalu bekerja dengan harmoni yang sempurna, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya dengan akal yang rasional. Percaya pada proses ini adalah tentang memiliki keyakinan bahwa semua hal yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan, akan datang di saat yang paling tepat. Saat kita berhenti mengejar dengan putus asa dan mulai membiarkan segala sesuatu mengalir, kita merasakan ketenangan batin yang lebih dalam. Ketenangan dan rasa cemas perlahan-lahan menghilang dan digantikan oleh rasa damai dan percaya diri. Kita mulai memahami bahwa kehidupan bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan penuh makna yang harus dijalani dengan hati terbuka. Pada saat kita belajar untuk melepaskan, kita menemukan kebebasan yang sejati, bebas dari tekanan, bebas dari rasa takut, dan bebas dari ekspektasi yang membebani. Percaya pada proses juga mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang ada. Bukan hanya momen ketika kita mencapai tujuan, setiap langkah dalam perjalanan hidup ini adalah penting. Bahkan, kegagalan dan kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari pertumbuhan. Semesta tidak memberikan sesuatu yang sia-sia. Setiap tantangan adalah pelajaran, setiap hambatan adalah peluang untuk lebih mengenal diri sendiri dan menjadi lebih kuat. Jadi, percayalah pada proses semesta, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu merasa putus asa ketika sesuatu yang kita inginkan belum terwujud. Semesta selalu bekerja dengan cara yang misterius, namun sempurna. Ketika kita mampu melepaskan keterikatan pada hasil dan memberikan ruang bagi keajaiban untuk terjadi, kita akan mendapati bahwa segala sesuatu datang di saat yang tepat. Bukan di waktu yang cepat, tetapi di waktu yang sempurna. Kelima, jadilah autentik. Merayakan diri sendiri dengan kejujuran. Di tengah kesibukan dan tuntutan dunia modern, kita seringkali merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Masyarakat seringkali menciptakan standar tentang bagaimana seharusnya kita berpakaian, berbicara, atau bahkan berpikir. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi ini, kita kadang-kadang mengorbankan keaslian diri kita. Namun, ketika kita berusaha menjadi seseorang yang bukan diri kita, sebenarnya kita kehilangan daya tarik alami yang membuat kita unik dan istimewa. Menjadi otentik adalah tentang merangkul siapa kita sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Ini adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut, tanpa merasa perlu menyembunyikan atau mengubah diri kita demi diterima oleh orang lain. Ketika kita berani menjadi diri kita sendiri, kita tidak hanya memberi kebebasan pada diri kita, tetapi juga mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanian untuk otentik menciptakan koneksi yang lebih dalam dan lebih tulus, tidak hanya dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan orang di sekitar kita. Orang-orang yang otentik memiliki daya tarik yang kuat, karena mereka tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian atau cinta. Kejujuran dan kesederhanaan mereka memancarkan energi positif yang menarik orang lain.
Mereka berbicara dan bertindak dengan keyakinan, tanpa rasa takut akan penilaian. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kepura-puraan atau topeng, menjadi otentik adalah sebuah cahaya yang bersinar terang. Ketika kita menunjukkan diri kita yang sebenarnya, kita memberi izin kepada orang lain untuk melihat dan menerima kita apa adanya. Dan inilah yang menciptakan hubungan yang tulus. Jadilah diri sendiri, bahkan jika itu berarti berbeda dari orang lain. Setiap keunikan kita adalah anugerah. Ketika kita merayakan diri kita yang sebenarnya, kita juga memberi ruang bagi orang lain untuk merayakan diri mereka sendiri. Ini menciptakan lingkaran positif di mana kejujuran dan ketulusan menjadi nilai utama. Dalam dunia yang seringkali berfokus pada penampilan luar, kita harus ingat bahwa apa yang ada di dalam diri kita, nilai, keyakinan, dan perasaan kita adalah apa yang benar-benar menentukan siapa kita. Jadi, mari kita berkomitmen untuk menjadi otentik. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Mari kita merayakan keunikan yang kita miliki dan berani menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Ketika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa daya tarik sejati bukan tentang bagaimana kita terlihat, tetapi tentang bagaimana kita merasa, tentang kejujuran, ketulusan, dan cinta yang kita pancarkan kepada dunia. Inilah yang benar-benar menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita, dan inilah yang akan mengubah hidup kita selamanya. Mengubah paradigma kehidupan. Berhenti mengejar dan mulai menarik adalah tentang mengubah cara kita memandang kehidupan daripada terus-menerus berlari di belakang sesuatu yang terasa jauh. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan, cinta, dan keberhasilan adalah hasil dari menjadi diri sendiri dengan penuh penerimaan dan ketenangan. Kita tidak perlu takut kehilangan sesuatu, karena hal-hal baik selalu datang pada mereka yang bersabar dan percaya. Ini adalah perjalanan spiritual, emosional, dan mental yang mengajarkan kita untuk memahami diri sendiri dan semesta. Daripada berjuang melawan arus, kita belajar mengalir dan menyatu dengan energi kehidupan. Hidup bukanlah tentang mengejar mimpi yang tak terjangkau, tetapi tentang menarik apa yang sudah ada dalam jangkauan kita. Dengan mengenali diri, memancarkan energi positif, dan menjalani hidup dengan penuh keaslian, kita akan menemukan bahwa semua yang kita inginkan, cinta, kesuksesan, kebahagiaan, akan datang dengan sendirinya. Jangan takut untuk berhenti mengejar, karena dalam ketenangan itulah kekuatan menarik yang sejati akan ditemukan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.